Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali dengan channel Alif Berat Bukitil. Nah teman-teman, ini adalah batang ya, di pot kecil, tapi ini tembus ke tanah. Jadi akhirnya ini teman-teman tetap sehat ya. Nah, jadi untuk menjadikan ini indah kembali teman-teman ya, kita akan apa? Kita akan pruning, lalu ini ranting-rantingnya akan kita bikin stekan teman-teman ya. Nah ikuti terus teman-teman. Jadi kita pruning ya, ini tembus ke tanah. Ini teman-teman, kita ambil dulu ya. Kita potong aja dulu teman-teman. Nanti ini akan kita ganti pot yang besar teman-teman, agar perkembangannya maksimal ya. Cabut teman-teman. Jadi tuh ya. Jadi tangkap besar ya. Jadi tembus langsung itu walaupun pot ya. Ini langsung tembus. Jadi kita harus ganti dengan apa? Pot yang besar. Nah, ini teman-teman ya. Jadinya seperti ini. Jadi kalau kita tanam nanti kita bisa sambung multi warna ini teman-teman ya. Kita sambung multi warna nih, ini sudah bagus nih teman-teman ya. Nah, jadi membuat seperti ini teman-teman, jadi betul-betul apa cabang-cabangnya yang harus kita pilih ya. Nah, seperti ini kita buang dulu teman-teman, jadi mana-mana yang bisa kita lakukan sambung pucuk. Nah kalau seperti ini sudah bagus nih teman-teman ya, ini sudah bagus. Jadi nanti kita taruh di pot yang besar nih teman-teman ya. Nah jadinya seperti ini teman-teman ya. Jadi agar terlalu tidak banyak sambungan seperti ini teman-teman ya. Jadi ini kita buang yang ini. Nah, ini juga ya. Ini bisa kita sambung dua teman-teman. Yang ini bisa kita sambung dua. Untuk seperti ini kita betul-betul buang. Jadi nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal dari bukit-bukit kita. Tanamnya teman-teman, jadi kita pakai berdiri seperti ini ya. Jadi nanti kita cabut dari pot ini, baru kita tanam ke pot yang besar. Dan untuk yang sudah ya putus akar seperti ini teman-teman ya, alangkah baiknya jangan dilakukan sambung pucuk dulu teman-teman ya, karena ini paling tidak walaupun ini apa ya, batang-batangnya juga nanti akan layu teman-teman ya. Jadi tunggu satu minggu lagi itu baru bisa sambung, jadi hasilnya akan lebih maksimal ya teman-teman. Oke ya, dan ini adalah cabang-cabangnya banyak nih teman-teman. Ini tuh cabang-cabangnya banyak. Kita apa? Jadi biar sekalian bersih nih di pagar-pagar nih teman-teman ya. Tuh ini bisa kita pakai stekan nih teman-teman. Kita bisa pakai stek. Cantik-cantik teman-teman ya. Ini bikin mini.
ini teman-teman kalau hidup ini, wah cantik ini, bisa kita sambung dua, maksudnya dua, kalau di sini nggak seperti ini teman-teman ya, alangkah baiknya lakukan satu warna saja teman-teman. Jadi kalau putih, putih semua. Jadi seandainya yang ini mati, nanti sisa yang ini, jadi teman-teman tidak perlu mengulang lagi ya teman-teman. Tuh cantik. Pelan-pelan saja ya. Ini kalau kan terlalu lemes, ini naikkan ke sini teman-teman, bisa dinaikkan ke sini ya. Tuh. Jadi kalau penanamannya jadikan berdiri seperti ini ya. Jadi tegak berdiri seperti ini. Jadi ini kita copot. Mantap. Oke ya, teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Nah, ini ya. Kita sambung di sini teman-teman ya, di sini jadi banyak teman-teman, jadi langsung akan mendapatkan hasil yang maksimal cantik ya. Ya, sampai di sini dulu, sampai berjumpa kembali di channel Adi Suryat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua.